Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita mereview satu caladium yang luar biasa cantiknya, warna merah. Merah cerah, kemudian garis-garisnya hitam buram, tidak terlalu hitam. Kemudian daunnya ini bersih sekali, klimis modelnya, apa istilahnya, model ya berminyak lah. Mungkin juga ini masih kategori caladium minyak ya. Ini dulu saya beli dari bibit kecil 100.000 pada saat itu. Masih lagi rame-ramenya tanaman hias daun. Kemudian ini sudah sering kali hilang. Maksudnya hilang karena mungkin busuk batangnya, sehingga tidak lama kemudian muncul lagi. Jadi memang agak rumit untuk pemeliharaannya tanaman ini. Itulah yang membuat mungkin menjadi mahal, karena cara pemeliharaannya sangat sulit. Ini mungkin salah satu-satunya yang ada di sini, padahal cukup lama sudah saya pelihara. Nanti nggak lama hilang lagi, kemudian nggak lama kemudian muncul lagi. Barangkali saja ada tanaman saya dibeli orang, tapi muncul tanaman ini di tempat yang lain. Karena tanaman ini mudah sekali busuk sih juga tidak, karena barangkali keladinya itu, daunnya di atas itu kadang hilang, tapi keladinya itu masih ada. Karena sebetulnya keladi ini tahan dari busuk untuk keladinya di bawah. Makanya ada orang bilang tua-tua keladi, karena keladi ini tidak bisa selalu banyak, semakin lama semakin jadi, sebetulnya seperti itu. Tapi mungkin tidak semua keladi yang bisa seperti itu. Ini salah satu yang agak sulit, sering mengalami hal yang demikian. Tiba-tiba tinggal 1-2 daun, lama-lama tidak ada kelihatan di mana, lupa karena saking banyaknya tanaman yang lain. Seperti itu kira-kira sahabat, sekedar berbagi informasi tentang tanaman ini. Jadi wajar saja kalau tanaman ini bisa menjadi mahal karena sulit untuk memeliharanya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.